Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ya. Kita kali ini mau kondangan lagi teman-teman. Ini kondangannya saya tuh terlambat ya. Tadi siang saya tuh di warung, gak ada yang jagain warungnya. Dan ini baru sempet malam hari, setelah maghrib baru sempet kondangan teman-teman. Kondangan ke acara pernikahan Ananda Laila dan Muhammad ya teman-teman, yang tempo hari saya live itu surat undangannya. Sekarang waktunya kondangannya. Jalannya bareng Bude yang mau mampir ke warung sayur. Ini bekas warung saya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut kondangannya ya. Kali ini kita makan enak lagi di kondangan. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Nah, kita sudah sampai di tempat acaranya ya. Ini sudah apa terlihat tendanya ya teman-teman. Oke, kita masuk ya. Kita isi buku tamu dulu teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, kita salaman dulu ya ke kedua mempelai, mengucapkan selamat. Dan kita berpose dulu sedikit teman-teman, mengabadikan momen kebersamaan di hari jadinya. Hari jadi, hari pernikahan maksudnya seperti itu teman-teman ya. Dan kita doakan semoga kedua mempelai ini bahagia sama wa dunia akhirat ya teman-teman. Happy wedding Neng Laila dan Kak Ahmad ya. Antri banget makannya tuh. Pernikahan Laila dan Ahmad. Bersama bagi kedua mempelai seperti diberikan momongan. Saatnya kita makan teman-teman. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita udah selesai makan, udah kenyang banget ya teman-teman. Dan kita biasakan kalau kondangan itu jangan mengambil makanan terlalu banyak, takutnya tamunya masih banyak. Dan memang kebanyakan sih pada dibuangin gitu makanannya. Jadi kita usahakan makan, ngambil makanan itu secukupnya, dan harus kita habiskan teman-teman ya. Pamali loh, mubazir jadinya makanan dibuang-buang. Setelah selesai makan, kita duduk-duduk dulu ya sambil mendengarkan orkes gambus gitu.
Pengantin lama ingin berselfie. Ini teman-temannya Abang Ahmad pasti. Ketemu di kota Cina. Ini video. Dan ini kita ketemu teman-teman ya, teman-teman pengajian saya. Ini lagi pada kondangan juga ya. Akhirnya kita berselfie ya dulu di sini teman-teman, mengabadikan momen kebersamaan dan pertemuan ini ya. Mama tuh kalau udah kumpul pasti deh kebanyakan selfie-selfienya, apalagi di tempat kondangan seperti ini ya teman-teman. Seru banget deh pokoknya mama ini. Kondangannya, dan ini ibunya pengantin wanitanya itu teman ngaji saya, jadi saya tuh nggak enak kalau nggak datang ya teman-teman, jadi saya paksain datang meskipun kondangannya itu kemalaman gitu ya. Terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.